الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد نعم الله الكريم وإفضاله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتوكل على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الله وعلى آله وصحبه من سار على نهجه وموالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما سجي لك يا الله. Kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali apa yang diajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah maftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah pintu hati kaum bangsa Melayu kami dengan kebenaran. Dikaulah sebaik-baik pembuka pintu hati bagi manusia. Allah faqihna fiddin, najalah kami urusan agama kami. Wa'alimna al-kitab, berilah pemahaman yang mendalam kepada kami tentang kandungan kitab suci Al-Quran. Allah maj'alna min bayyastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hambamu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik. Serta berilah kekuatan pada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan saudara Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Faisal selaku Ketua Imam Masjid Jami' Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Khairul Anwar, pegawai penyelaras bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Wilayah Seketuan Jawi, barisan rustia dari Jawi dan juga Masjid Jami', sahabat-sahabat saya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah, syukuran yang tidak terhingga, kerana kita masih lagi diberi bantuan subsidi dan sambung kontrak nyawa untuk hidup, hingga kita mampu memahami tugas kita sebagai hamba demi melaksanakan suruhan dan menjauhi larangannya, dan akhirnya kita beroleh bekalan takwa, yang mana bekalan ini memberi manfaat pada hidup kita di dunia sementara, dan bekalan ini untuk kita jadikan sahab bila kita pulang ke akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin muslimi yang dirahmati Allah, saat ini kita akan membuat sedikit pembedahan berkait dengan satu buku yang ada pada tuan-tuan sekalian di sebelah kanan sana, yang berjudul Sifat Salat Nabi yang Sahih. Buku ini dikarang oleh Syekh Hasan Ali Al-Saqaf Al-Qurashi Al-Hashimi, seorang ulama yang berkutunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang ini bermastautin di Amman, Jordan, dan beliau merupakan guru saya. Saya mempelajari kitab ini dengan beliau, dan juga kitab Tauhidul Tauhid, dan juga kitab Tadrib Rawi dalam bidang mustalah hadis dengan beliau. Dan beliau telah menulis lebih daripada 120 buah buku-buku agama, alhamdulillah. Dan sekarang ini masih lagi aktif menulis dan menyampaikan ilmu agama di televisyen,
di radio di Zat Khabar dengan banyak rangkaian di Timur Tengah, khususnya di Jordan. Tuan-tuan hadirin boleh melihat gambar penulis itu di belakang buku ini. Orangnya masih muda, dalam lingkungan 48-49 tahun umurnya, tetapi mempunyai penghayatan ilmu yang mendalam. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, buku ini dari judul Arabnya adalah Sahih Sifatul Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bina takbiri ila taslim ka'annaka tanzur ilaiha. Sifat salat Nabi yang sahih yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula takbir hingga salam. Kamu bersolat seolah-olah kamu sedang melihat, kamu menunaikan solat. Buku ini sebenarnya respon daripada buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani yang berjudul Sifat Salat Nabi, yang mana Syekh Nasruddin Albani menulis ciri-ciri solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdasarkan kepada pandangan mazhab. Sebaliknya, beliau membuat kesimpulan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kepada pemerhatian dan dapatan kajiannya sendiri. Kemudiannya beliau cuba membawa beberapa fahaman yang bertentangan dengan arus mazhab muktabar. Sebab itu bila kita melihat kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani, di sana wujud sedikit pertentangan antara wacana mazhab yang digunakan sebagai pendekatan dalam bidang fiqh dengan wacana pemikiran bebas individu di dalam bidang fiqh. Jadi di sana ada jurang perbezaan. Lantas jurang perbezaan itu dijadikan momentum oleh tuan guru kita Syekh Hasan Ali Al-Saqaf untuk menjawab paparan hujah-hujah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Albani secara ilmiah. Sebab itu bila kita menelusuri hujah yang terdapat dalam buku ini yang dikatakan sifat salat Nabi yang sahih, sahih berdasarkan cara pendalilan yang sahih, sahih berdasarkan kepada mazhab yang sahih, sahih berdasarkan pengaplikasian hadis-hadis yang sahih. Bukan sekadar itu, kita juga mengambil kira hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang dhaif di dalam mengemukakan fakta ataupun hujah yang berkaitan sesuatu kes, khususnya yang berkait dengan solat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bukan bermaksud sifat salat Nabi yang sahih di sini maknanya menafikan orang lain tak sahih, orang lain tak betul, atau kita menuduh orang lain bid'ah sesat. Bukan begitu. Yang sahih di sini saya jelaskan dalil yang sahih, mazhab yang sahih, hadis yang sahih. Sungguh pun begitu, kita turut mengadunkan pandangan-pandangan ulama yang sahih di dalam berinteraksi dengan dalil-dalil menurut neraca syarak. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kitab ini istimewanya saya belajar dengan tuan guru saya sendiri. Beliau meminta saya menterjemah, saya terjemah sendiri, mengedit sendiri, tulis sendiri, ulas sendiri, dan saya cetak sendiri, guna modal sendiri, jual sendiri, mengajar sendiri. Nah, itu keistimewaannya. Tuan-tuan mungkin boleh dapatkan buku-buku dengan syarikat penerbitan yang ada dalam negara kita. Tetapi kebanyakan penulis, dia tulis, editannya, suntingannya, syarikatnya, jualannya oleh. Tapi keistimewaan buku ini saya buat sendiri belakang. Dan amat perik kerana kita terpaksa menggunakan pelbagai instrumen kemahiran menulis, mengedit struktur ayat, mengulas, menterjemah. Kemudiannya juga yang berkait dengan kemahiran di bidang-bidang perniagaan. Tapi inilah satu jihad yang mana kita terpaksa lakukan untuk kita dapatkan kepuasan daripada apa yang kita persembahkan kepada masyarakat. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
menjadikan buku ini lebih istimewa, ia dinilai oleh tokoh-tokoh ulama dalam negara kita. Antaranya ialah buku ini dibaca oleh Datuk Haji Muhammad Soleh Haji Ahmad, tuan-tuan kenal, bekas pensyarah UN dan bekas pensyarah UIA dalam bidang fiqh dan usul, dan sekarang ini telah bersara dan masih menjadi ahli jawatankuasa fatwa bagi wilayah sekutuan, juga bagi Selangor, bagi Perak dan bagi Pulau Pinang. Dan sekarang ini beliau bersara lah dari pentas akademik dan balik ke kampung di Sungai Bakar, Pulau Pinang, dan buka pondok sendiri. Pun begitu, beliau masih menyumbangkan nilai ilmiah beliau bagi JAKIT sendiri sebagai panel kajian syariah dan dalam institusi fatwa dalam negeri kita. Dan Datuk Soleh ini juga, untuk pengetahuan tuan-puan, merupakan salah seorang tuan guru saya dalam bidang fiqh dan usul, dan kami mengaji dengan beliau menerusi kitab Mughni Muhtaj karangan Imam Khatib Syirbini, dan juga Ashbah wa Nazair yang dikarang oleh Imam Suyuti bagi membicarakan ilmu yang berkait dengan qawaid fiqhiyah. Dan buku ini juga disemak oleh Al-Fadil Dr. Muhammad Osman Al-Muhammadi. Tuan-tuan boleh tengok sedikit berkaitan ulasan beliau terhadap buku ini. Alhamdulillah, beliau memberikan sambutan yang positif kepada buku ini, alhamdulillah. Dan yang keempat bawah ini ialah Profesor Madya Dr. Asmadi Mamak Naim, juga salah seorang ilmuwan kita contemporary yang sekarang ini bertugas sebagai pensyarah di Fakulti Keuangan dan Perbankan Islam di Universiti Utara Malaysia, Sintok, Kedah. Dan beliau sendiri merupakan senior saya dan sempat belajar dengan Sheikh Hassan Al-Sakaf sewaktu menuntut di Jordan satu ketika dahulu. Dan hak belakang bawah sekali, itulah gambar aku. Tuan-tuan boleh tengok belakang tu. Nah, ini gambar ketika muda. Yang cakap sini agak tua sedikit, tak kisahlah muda tua. Yang penting isi kandungan kitab ini bermanfaat untuk kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, atas kita, kita buat satu moto. Atas dalam ruangan buku ini, kita buat satu moto: solat adalah jalan terbaik menuju pada Allah. Memang pun Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayil a'malil afdal? Faqala al-imanu billahi wa rasulih, summa ayy? Faqala as-salatu ala waktiha, aw fi riwayatin sahihatin as-salatu ala miqatiha, summa ayy? Faqala birrul walidain, summa ayy? Faqala al-jihadu fi sabilillah. Hadis sahih, rawahu al-Bukhari dan selainnya. Tuan-puan hadirin, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktiviti hidup yang paling baik ialah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Aktiviti hidup yang paling baik ialah kamu tunaikan solat di awal waktunya. Dalam riwayat yang sahih, kamu tunaikan solat berdasarkan kepada zon waktunya. Dan baginda ditanya lagi, wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapa. Baginda ditanya lagi, wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Dan baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa antara turutan aktiviti hidup yang paling baik ada banyak, tetapi mengikut ranking atau keutamaannya ialah beriman dengan Allah, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikraru bil lisan, sebut dengan lidah, wa amalu bil arkan, lakukan dengan perbuatan, wa tasdiqul bil jinan, dan percaya i'tiqad dengan hati. Itulah merupakan aktiviti hidup yang paling baik. Keutamaannya aktiviti hidup yang paling baik yang kedua ialah kita menunaikan solat dengan lengkap dan sempurna sebelum masa berangkat tiba. Yang dimaksudkan dengan masa berangkat ialah datangnya saat kematian kita. Kerana jelas dalam hadis yang sahih,
Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu as-salatu. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru 'amalihi." Maksudnya, akaun pahala yang mula dihitung kira oleh Allah di padang mahsyar ialah solat. Jikalau solat ditunaikan oleh seseorang itu baik, ia akan memperbaikkan amal ibadat pahala yang lain. Jikalau ibadat solat ditunaikan oleh seorang itu rosak atau buruk, maka ia akan merosakkan akaun amal ibadat yang lain. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa kita dituntut untuk menyempurnakan solat, kerana solat adalah mekanisme utama dalam menentukan maju dan mundur hidup manusia di dunia. Bahkan itu, solat juga adalah mekanisme utama dalam menentukan maju dan mundurnya kehidupan manusia di akhirat. Dan ia merupakan raja kepada segala ibadat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu perlu ada keazaman, semangat dan tekad kita dalam menyambut tahun baru hijrah atau tahun baru Kristian esok ni. Mesti ada semangat, tekad dan keazaman kita untuk melakukan ibadat, khususnya solat, dengan lengkap dan sempurna sebelum kita dijemput untuk menuju akhirat. Tuan-tuan hadirin muslimi yang dirahmati Allah, belum itu suka saya memberi peringatan. Umat Islam kita pada hari ini tersasar fahamannya. Mereka menganggap sambut tahun baru lepas 31 Disember tahun baru. Lepas 31 Disember tuan-tuan, itu tahun baru Kristian, bukan tahun baru Islam. Jadi mana-mana orang Islam yang sambut tahun baru 31 Disember itu, dia sambut tahun baru Kristian. Miskin sangat, merempat sangat, sehingga kita orang Islam tak reti nak kira. Saat berganti minit, berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh wa arba'atul hurum." Maksudnya, sesungguhnya hitungan setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Waktu Allah menciptakan 7 lapis petala langit dan 7 lapis petala bumi. Dan daripada 12 bulan yang dihitung oleh Allah menjadi setahun itu, ada 4 bulan-bulan yang haram. Dan kita jelas, dalam perhitungan bulan-bulan Islam, kita bermula dengan bulan Muharram sebagai kalender Hijriah yang pertama yang dibentuk oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan bulan terakhir dalam kalender Islam ialah bulan Zulhijjah, iaitu selepas daripada umat Islam menyempurnakan ibadat haji. Penyempurnaan ibadat haji menunjukkan penyempurnaan rukun Islam. Dalam rukun Islam yang 5 disempurnakan pada kalender tahunan Islam. Jadi kita dah sambut tahun baru kita, mula dengan awal Muharram, dengan puasa sunat, dengan Ashura, dengan mengingati kronologi sejarah yang dialami Nabi-Nabi terdahulu. Dan kita melakukan amal ibadat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi segelintir atau sebahagian dari kalangan umat Islam kita sambut tahun baru Kristian, langsung tak guna manhaj ilmiah, tak buka minda, tak reti nak menilai antara mana tahun baru Islam, mana tahun baru Kristian. Ini amat menyedihkan kita. Satu lagi masalah kita, Jabatan Agama pun terkeliru, selalu melakukan slogan, "Berzakatlah anda sebelum 31 Disember." Kenapa kita nak bayar zakat 31 Disember? Lembaga-lembaga zakat atau pusat pungutan zakat patutnya mereka celik mata. Zakat bukan dikira dengan tahun Kristian. Zakat patutnya kira dengan kalender Islam. Kalau kita kata berzakatlah anda belum 30 Zulhijjah, betul. Berzakatlah anda sebelum 1 Muharram, betul. Sebab kalender Islam dia 29-30 sahaja. Dia tak jadi 28, dia tak jadi 31. Sebab tu kita tengok sekarang ni dah berapa bulan Safar. Islam mendahului sebulan lebih kalender Kristian. Kalau kita letak zakat 31 Disember, maknanya kita terlewat sebulan lebih bayar zakat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zakata illa bihaulin wa nisarin." Tidak perlu bayar zakat kecuali cukup sempuh setahun Hijri dan juga cukup nisab.
kadar, takaran, timbangan, hitungan, bilangan harta yang dikenakan zakat berkenaan. Jadi hadis ini sempat dan jelas bagi kita. Nak bayar zakat ikut kalender Islam. Apa pasal kita ni kempen zakat ikut kalender Kristian? Apa pasal? Tak ada pasal. Ngaji nak cari pasal. Ini perlu disedarkan masyarakat kita, tuan-tuan, hadirin muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Bukan kata Ustaz Zamihan kasar. Ustaz Zamihan hanya memberi peringatan. Tuan-tuan terima, alhamdulillah. Betul pelaksanaan dan penjiwaan terhadap ibadat kita, khususnya zakat. Kalau tuan-tuan tak terima, masya Allah, tugas saya hanya menyampaikan sahaja. Bukan nak kata orang lain betul, orang lain tak betul, aku betul, aku tak betul. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita memberi peringatan. Nak ikut-ikut, tak nak ikut sudah. Habis cerita. Tuan-tuan hadirin muslimi yang dirahmati Allah, kembali kepada solat, kempen kita adalah jelas. Kerana ramai di kalangan kita tunaikan solat tapi kadar kulit saja. Kain baju selekoh je bergerak, badan je bergerak, tapi hakikatnya mereka tidak menunaikan solat dengan lengkap dan sempurna. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, untuk solat yang lengkap dan sempurna, kita memerlukan ilmu, memerlukan bimbingan, tunjuk ajar daripada guru. Kita juga memerlukan hujah dan fakta, memberi keyakinan kepada kita. Lantas keyakinan itu kita jadikan sebagai momentum untuk kita rasakan bahawa apa yang kita sebut daripada rukun qauli, yang kita buat daripada rukun fa'li, yang kita yakin daripada rukun qalbi, itu semuanya bermanfaat untuk hidup kita. Kerana manusia memang pun tiap hari menggunakan lidah untuk berkata-kata. Begitu juga dalam solat. Dalam solat ada rukun qauli. Kita jaga kata-kata kita. Baca dengan makhraj, dengan sifat huruf, dengan panjang, dengan pendek, dengan nipis, dengan tebak, dengan wakaf, dengan wasat. Dalam solat kita tak boleh cakap, ucap sembarangan. Kerana ada bacaan-bacaan yang wajib, ada bacaan-bacaan yang sunat, dan ada kata-kata yang boleh membatalkan solat. Jadi kalau dalam solat kita jaga kata-kata kita, kenapa di luar solat tidak ada penjagaan terhadap kata-kata kita? Sedangkan mulut yang sama, lidah yang sama, kerongkong yang sama, liur yang sama, gigi yang sama, suara yang sama, kita gunakan untuk memperhambakan diri pada Allah dalam solat. Tetapi mengapa kata-kata yang sama, mulut yang sama tidak dijaga bila kita berada di luar solat? Begitu juga di dalam solat kita jaga perbuatan kita. Kita panggil rukun fi'li, jaga perbuatan kita. Takbiratul ihram, kita berdiri tegak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila salati faqabbir, thumma qra' ma tayassara ba'aka minal Qur'an, wa fi riwayatin sahihatin, thumma qra' bi umil Qur'an, thumma qra' ma syi'ta, thumma ta'tadil hatta tatma'inna." Sama sujud hatta tatma'inna sajidah. Maksudnya bila kamu hendak mendirikan solat, maka berdiri tegak dan ucaplah takbiratul ihram. Kemudiannya bacalah ayat suci Al-Quran mana-mana yang kamu hendaki dalam riwayat yang sahih. Kemudian bacalah umil Quran yakni Fatihah. Kemudian bacalah mana-mana ayat yang kamu sukai. Kemudian tunaikanlah rukuk hingga kamu berasa tenang. Kemudian iktidarlah hingga kamu rasa tenang. Kemudian sujudlah hingga kamu rasa tenang. Kemudian bangkitlah antara dua sujud, duduk antara dua sujud hingga kamu rasa tenang. Kemudian sujudlah yang kedua. Sumasna fi kulli raka'atin. Kemudian tunaikanlah perbuatan-perbuatan ini pada rakaat-rakaat yang berikutnya dalam solat kamu. Hadis ini menjelaskan kepada kita ilmu pemancing kepada amalan. Masalah kita sekarang ni, semayang tak mengaji. Semayang kerana dipaksa orang-orang tua kita. Tak semayang kena rotan, tak semayang kena cubit, tak semayang kena pukul, tak semayang kena fire, kena letih, macam-macam. Jadi semayanglah kita daripada kecil sampai ke besar, itulah yang kita forward pada umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Semayang kini tak sah kerana tidak dipandukan dengan ilmu. Imam Ibn Ruslan, seorang ulama yang masyhur, di dalam batang zubatnya mengatakan,
فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرَ عَلْمِ يَعْمَلُ عَمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَتُقْبَلُ وَاللَّهُ أَرْجُ مَنْ نَبِي إِخْلَاسِ إِكَيْ يَكُونَ نَمُجِيبًا خَلَاسِ. Maksudnya barang sesiapa yang beramal tanpa ilmu di dada, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Jadi solat dengan sangkaan, solat dengan keterpaksaan, solat dengan ikut-ikutan, solat dengan menunjuk-nunjuk pada manusia, semuanya tidak diterima oleh Allah. Begitu juga solat dengan kejahilan, tidak diterima oleh Allah. Tanda solat kita tak diterima oleh Allah, yang pertama sekali, kita tak rasa kekuatan, kita tak rasa kemanisan dalam ibadat. Dan ibadat jadi berat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kamu hendaklah minta tolong dengan bersifat sabar dan juga minta tolong pada Allah dalam melakukan solat, kerana solat tu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam solat. Maksudnya tuan-tuan, solat ini adalah talian hayat kita. Talian hayat untuk umur, untuk rezeki, untuk jodoh, untuk pertemuan, untuk baik, menolak kemudaratan, qada-qada itu. Yang kedua, solat yang baik, yang lengkap, yang sempurna diterima Allah, menjadikan kita rasa teruja dan manis untuk melakukan ibadat. Masuk yang ketiga, solat yang tak baik, tak sempurna, merasakan kita berat nak melakukan ibadat. Nak sembahyang rasa penat, rasa letih, rasa lapar, rasa mengantuk, rasa serabu, rasa malas, rasa sibuk. Itu bala pada diri kita. Dan kita sedang menghadapi halangan untuk melakukan ibadat. Dan halangan untuk melakukan ibadat ini telah dihurai secara terperinci oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Boleh dibaca dan dirujuk di sini. Jadi kita lihat tanda ibadat yang tidak diterima oleh Allah, kita rasa malah, jemu, bosan melakukan ibadat. Dan bila kita lakukan ibadat, seolah ibadat kita itu tak memberi kekuatan bagi kita, apatah lagi nak mencana kemanisan iman. Kerana ibadat dipandu dengan kejahilan, tidak dipandu dengan ilmu. Rekas kata, kalau ibadat dipandu dengan ilmu, kita rasa teruja, seronok dan manis melakukan ibadat. Kalau ibadat dipandu dengan kejahilan, kita tak rasa seronok dan manis dalam melakukan ibadat. Bahkan kita rasa seronok dalam melakukan adat. Suka makan, suka minum, suka tidur, suka berbuah, suka jalan-jalan, suka pada adat. Satu lagi, menyebabkan kita rasa teruja dan cinta dalam melakukan maksiat. Malam tengok-tengok lah, kalau kita kata dalam bidang akademik, nak diskusi buku, nak dengar ayat Quran, nak dengar hadis, berapa geraknya dah. Tapi kalau nak menari, nak berlompat, nak bersorak, nak melau, malam ni kat dataran Merdeka, ribu, takut-takut puluh ribu. Bukan tu saja, seluruh negara. Jadi tak heran senario begini menimpa penyakit masyarakat umat Islam, tak heran. Kerana Nabi dah bayangkan pada kita, hufatul jannah bil bakari wa hufatul nar bi syahwat, rawahu Muslim. Syurga dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyeronokkan jiwa manusia untuk melakukannya di dunia. Manakala neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyuburkan hawa nafsu manusia di dunia. Itu kenapa menjadikan jiwa kita seronok pada adat, seronok pada maksiat? Sebab kita tak mendapat manfaat dari bahagian ibadat. Kalau kita mendapat manfaat daripada bahagian ibadat, Allah campakkan dalam hati kita satu rahsia, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Sukakan kebaikan dan kebenaran, dan bencikan kemaksiatan serta kemungkaran. Ini subsidi yang Allah campak dalam hati sanubari kita. Kenapa? Kerana kita boleh melakukan ibadat dengan betul, dengan tempat. Bagaimana firman Allah, inna salata tanha lil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Sesungguhnya solat yang lengkap dan sempurna menjadi pencegah pada perbuatan kecil dan munkar. Perbuatan kecil Allah perintah kita tak buat, kecil kita. Munkar Allah larang kita langgar, munkar kita. Jadi bila kita tak memahami perintah Allah dengan ilmu, kita tak akan buat perintah Allah dengan ilmu. Adapun kita buat perintah Allah tanpa ilmu, umpama mencurah air ke daun keladi. Nabi memberi bayangan kepada kita,
Kaminan nas laysa min qiyamihim illa bil huma wa saha. Berapa ramai kalangan umat aku yang bersolat tapi tak mendapat manfaat daripada solatnya kecuali penat dan sakit sahaja. Bil huma wa saha, penat sakit nak lelah. Jadi patut kita nak sembahyang Zuhur.